Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau unboxing ring light dan tripod. Nah, sebelum kita lanjutin untuk unboxing, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya. Lanjut. Nah, jadi sekarang aku mau buka si paket aku. Paket aku baru datang tadi. Nih, kita gunting aja langsung. Jadi ini tuh aku belinya di Shopee. Nanti aku taruh linknya. Aku gunting langsung biar cepet, guys. Aduh, ini tuh lebar banget ya, guys. Sebenarnya aku tuh agak-agak khawatir gitu ya sama packingannya, karena dia itu cuman bubble wrap gitu doang. Tuh, ini tuh aku takutnya tuh pecah, guys, dalamnya si ring light-nya ini, karena kan dia tuh kayak sensitif gitu kan si ring light ini. Aduh, ini agak susah lagi, guys. Udah kelihatan tuh, tara. Wow, lagi ke sini. Buka yang di sininya. Nah, jadi buat kalian yang suka buat video, suka foto-foto, nah ini tuh menurut aku recommended gitu ya, untuk dibeli, karena kan supaya hasil dari video kalian itu atau dari hasil dari foto kalian itu bagus gitu. Dia di sini ada white light, soft light, dan warm light. Oh, berarti ini tuh ada 3 warna gitu, guys. Ini yang terang gitu, yang putih. Ini yang putihnya tuh lebih soft, lebih lembut gitu, yang gak terlalu drang gitu. Ini yang warm light-nya yang lebih hangat gitu warnanya. Ring light beauty lamp. Ring feel light, 3 color, light adjustable, secured by the light defects. Defects or defect? Ah, itulah pokoknya. Feel light, face lifting, beauty, bright. Pokoknya gitu ya, guys. Kalian artiin aja sendiri. Ayo kita buka. Oh, ini apa? Ini soft light, free spin, stepless dimming. Aduh, aku nggak tahu, guys, sebenarnya. Jadi ya udah, itu lah pokoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada yang retak-retak atau apapun ya. Alhamdulillah, guys, nggak ada yang lecet sama sekali itu. Nah, jadi ini udah aku buka. Ini kalian bisa lihat, ini tripodnya. So, bagus banget kalau menurut aku ya. Lumayan lah untuk video-video aku nanti selanjutnya, jadi bisa lebih terang gitu loh, ngebantu banget. Ini ada apa ya, ini aku nggak tahu, ini kayaknya yang bakal disambungin ke handphone gitu ya, supaya dia berdiri gitu, sambungan ke lampunya juga. Nah, ini dia untuk nempelin si handphone ini kayaknya ya, bener. Udah kejepit lagi. Terus ini ada si colokannya. Ini kita nanti bisa ganti-ganti warnanya itu dari sini, guys. Tuh, kalian bisa lihat kan? Ada tombol. Tombol apa aja nih? Ada tombol on off. Kemudian ini ada kayak ngurang-ngurangin.
ini apa ya, tanda kurang, ini ada tanda kayak apa ya, kayak apa ya, nggak ngerti. Terus ini ada tanda tambah, mungkin kayak lampu selanjutnya gitu ya, gitulah pokoknya aku nggak ngerti deh. Nih dia tuh lengkap dia ya. Terus ini tuh kayak bisa di, bisa ini bisa dibengkokin nggak sih, lentur-lentur gitu. Iya bener, ini lentur guys tuh kan. Ya aku nggak tahu ini masangnya, jadi aku masangnya tunggu suami aku pulang, nanti kita lanjut lagi karena aku nggak pandai guys sejujurnya masang-masang kayak gini tuh. Ini lampunya, tapi karena takutnya suami aku kelamaan pulangnya, mari kita coba. Halo guys. Nah, jadi ini kan udah aku buka nih karena aku belum tahu cara masangnya gimana. Masangin ke tripodnya, terus ke sini ke lampunya gitu kan. Mari kita cobain untuk ngidupin si lampunya aja dulu ya guys ya. Nah, jadi aku tuh enggak tahu ya ini apa, memang dia gak ada kepalanya sama sekali. Kepala kayak kepala untuk nyambungin ini si USB-nya ini. Jadi ini cuma dapat ini aja gitu. Jadi aku mau pakai si charger handphone nih. Sebentar ya, aku colok dulu. Nah, ini udah aku colok ke sini. Terus kita coba colok ke listrik. Bentar ya, guys. Halo guys, nah jadi ini udah aku colokin ini si ring light-nya ke listrik ya kan. Sekarang aku mau ngidupin, coba ngidupin maksudnya. Tuh, ini tuh kalau kita colokin udah langsung hidup kayak gini ya memang ya. Ini ada on off-nya, kita langsung pencet aja tombolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wow, cakep banget. Bukan lagi, gila. Bagus ya. Terus ini ada tanda tambah dan kurang. Ini tuh coba kita pencet. Oh, ini tuh untuk menambah cahayanya guys, supaya lebih terang wajah kita ya kan, ketika kita buat video atau foto. Terus ini tanda kurang, coba kita tes. Oh iya, berkurang guys, supaya tidak terlalu silau gitu ya. Silau, silau banget. Terus aku mau cobain pencet tombol yang ini, tanda apa nih, coba ya. Oh, ini mengganti warnanya, warna lampunya ini berarti warna si warm light. Sekarang aku mau coba ganti lagi. Oh wow, ini ada warna white light. Ah gila, bagus parah ini mah. Kemudian aku mau ganti lagi, coba ya. Wow, oh yang tadi ternyata soft light guys, salah aku. Yang ini sekarang yang white light. Nah, kalian bisa lihat kan ini tuh bagus banget untuk kalian-kalian yang pemula-pemula kayak aku juga buat video. Ini tuh membantu kali pokoknya. Kalian wajib beli. Nanti aku taruh ya nama Shopee-nya dan harganya. Karena ini aku beli satu paketan gitu, nggak pisah-pisah gitu. Aku nggak mau ribet ya. Ini aku belum bisa pasang karena aku memang nggak terlalu pandai gitu guys. Jadi aku tunggu suami aku. Nanti kita lanjut lagi setelah suami aku pulang. Setelah udah dipasang, aku bakal tunjukin gimana bentukannya. Oke? Nah, jadi karena tadi aku nungguin suami aku lama kali pulangnya, jadi aku coba-coba pasang sendiri. Nah, hasilnya, tara! Ini dia hasilnya. Bagus banget guys. Mari kita coba hidupin. Ini kita tekan ya. Tara, wow, bagus banget. Nah, jadi ini dia guys penampakannya. Udah aku taruh handphone. Tuh, keren banget kan. Mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Klik tombol subscribe, like, dan komen, dan aktifkan juga notifikasinya untuk video selanjutnya dari aku. See you!